فالسؤالان: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت للشياطين. Hadis Nabi SAW, bila datangnya bulan Ramadan, teringat sangat bulan Ramadan ni, dekat ni, insyaAllah Allah membalighna Ramadan, ya Allah, bagilah kita sempat dengan Ramadan tahun ini. Iaitu bila datang bulan Ramadan, Allah buka pintu-pintu syurga, Allah tutup pintu-pintu neraka, wasufilati syaitan, dan Allah ikat syaitan-syaitan. Apa maksud Allah ikat syaitan ni? Di sini ada banyak pandangan ulama. Ada yang kata syaitan diikat, nafsu tak diikat. Jadi sebelah bulan syaitan brainwash nafsu ni kan. Akhirnya bila syaitan diikat pun nafsu buat kerja, menyebabkan orang melakukan juga kemungkaran. Dan ada yang kata bahawa maksud daripada syaitan diikat tu syaitan besar-besar. Yang generalnya, brigadier generalnya, kenal, lieutenant-kenal, perabat-perabat dia tak ikat. Soalnya begitu. Kan? Jadi, dan pandangan Syekh Mutawali Syarawi menyatakan syaitan diikat ni maksud dia apa? Itu hadis tu perlu dipaham dalam bentuk perintah. Kita ikat syaitan. Kekuatan bulan Ramadan dengan amal soleh begitu banyak, maka kita ada kekuatan untuk ikat syaitan. Cuma yang da'i sebut tadi, apa beza nafsu dan qarin? Dia dua benda yang berbeza. Setiap manusia lahir, Allah bagi qarin. Qarin ni sejenis jin. Nafsu ni yang duduk dalam badan manusia. Sebab manusia ni, kalau kita lihat, ada lima elemen manusia ni. Yang pertama jasad, yang kedua roh, yang ketiga akal, yang keempat nafsu, yang kelima adalah hati. Itu memang yang kita kata rangkuman manusia. Tapi qarin ni di luar daripada manusia. Tapi dia juga sejenis jin yang mengajak kepada keburukan. Itu. Jadi kita kena apa, berusahalah mengatasi bisikan-bisikan syaitan. Nafsu ni pula duduk dalam diri kita, dari nafsu yang Allah sebut inna nafsa la ammaratun bisu', nafsu yang mengajak kepada keburukan itu, kita boleh tarbiah dia, kita boleh didik dia sampai kita jadikan dia sebagai nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang, yang ikut saja kepada kebaikan, yang suka kepada melakukan kebaikan. Masya Allah.